Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang bertanya berkenaan seorang isteri telah dicerai talak tiga oleh suaminya ketika masih mengandung. Apa hukum kita berkahwin dengan bekas isterinya ketika mengandung itu? Apakah dibolehkan dalam mazhab Syafi'i? Jawapan dia tidak boleh. Jawapan dia tidak boleh. Tidak boleh kerana wanita yang mengandung apabila diceraikan oleh suaminya, maka iddahnya adalah kena tunggu sehingga dia melahirkan anak. Iaitulah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq ayat 4, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun, dan wanita-wanita yang hamil tempoh iddah mereka iaitulah sehingga mereka melahirkan anak yang dikandung tersebut. Oleh kerana itu, tidak boleh mengahwini seorang perempuan yang telah ditalak tiga ataupun talak dua ataupun talak satu yang mengandung sehinggalah wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya. Wallah.